Kevin De Bruyne sedang memasak, main untuk Man City, rasanya seperti lawan Newcastle U12. De Bruyne cedera panjang sejak awal musim lalu. Dia terpaksa menepi berbulan-bulan, meninggalkan tim, dan harus menjalani pemulihan panjang. Untungnya, masa penantian itu sudah berakhir. Gelandang Belgia ini mulai pulih total sekitar 2 pekan lalu dan perlahan-lahan diintegrasikan kembali ke dalam tim inti. Hasilnya memuaskan, De Bruyne langsung main bagus. Buktinya ada di laga kontra Newcastle akhir pekan lalu. Sempat alot, Man City akhirnya mengamankan kemenangan 3-2. De Bruyne mencetak 1 gol dan 1 assist brilian. Di laga kemarin, De Bruyne sebenarnya baru bermain di menit ke-69, menggantikan Bernardo Silva. Hanya 5 menit setelahnya, De Bruyne mencetak gol krusial yang membawa Man City menyamakan kedudukan jadi 2-2. Lalu, di momen krusial menjelang akhir laga, De Bruyne membuat asis gemilang yang membelah pertahanan lawan, meladeni Oscar Bob yang mencetak gol kemenangan Man City di menit ke-90+1. Dia masuk bermain di set James Park dan tampak seperti pemain berusia 20 tahun yang bermain di Liga U12. Dia unggul segalanya dari pemain lain di lapangan. Melihat dia melakukan hal semacam itu setelah menepi cukup lama, dia jelas dari planet lain. Dia tidak bermain melawan tim dari dasar League 2 di FA Cup. Dia bermain melawan pemain internasional di laga besar, ujar Paul Merson di Sky Sports. Pep Guardiola tak pernah lupakan jasa Barcelona. Manajer Manchester City Pep Guardiola malam ini memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan penghormatan kepada Barcelona, setelah meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun ini. Pep Guardiola, tentu saja, baru saja menyelesaikan musim yang terbukti memecahkan rekor di Inggris. Setelah meraih gelar Premier League dan Piala FA, pemain Spanyol itu menutup musim 2022/23 dengan membawa Manchester City meraih mahkota Liga Champions untuk pertama kalinya. Sebaliknya, tidak mengherankan ketika, pada hari Senin, Guardiola melihat pencapaiannya yang luar biasa diakui. Sebagai bagian dari upacara yang terbaik FIFA, yang diadakan setiap tahun untuk memberi penghargaan kepada pemain bintang sepak bola di bidangnya masing-masing, pelatih berusia 52 tahun ini terpilih sebagai pelatih terbaik tahun ini. Usai mengangkat pialanya di podium seperti biasa, Guardiola kemudian melanjutkan pidato singkatnya. Dan dalam pidatonya inilah sang ahli taktik ikonik memastikan untuk memberikan penghormatan kepada klub kelas berat La Liga, Barcelona, yang, seperti yang ia katakan, tetap menjadi klub di hati saya. Barca adalah klub di hati saya, Barcelona adalah alasan mengapa saya berdiri di sini. Barcelona adalah bagian dari hidup saya. Tidak ada keraguan bahwa Barcelona sedang berada di tengah momen yang sangat sulit. Kekalahan memalukan hari Minggu di tangan Real Madrid di Piala Super Spanyol adalah momen yang sangat kelam bagi tim Catalan, dan dilaporkan bahwa pekerjaan pelatih kepala Xavi Hernandez mungkin dipertaruhkan. Setidaknya untuk saat ini, Xavi akan tetap memimpin, karena ia terus mendapat dukungan dari Joan Laporta. Erik ten Hag tak adil jika MU dibanding-bandingkan dengan Man City. Bukan rahasia lagi bahwa Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag belum menunjukkan performa yang memuaskan. Meski di musim lalu mereka sempat tampil bagus dengan memenangkan Piala Liga Inggris, lolos ke final Piala FA hingga mengamankan tiket ke Liga Champions, namun di musim ini benar-benar babak belur. Selain gagal mempertahankan trofi Carabao Cup, mereka gagal total di kompetisi Eropa dan hingga saat ini masih berkutat di papan tengah Premier League. Buruknya penampilan MU lantas membuat kebijakan transfer mereka mulai dipertanyakan. MU lantas dibanding-bandingkan dengan Manchester City yang dinilai lebih efektif dalam membeli pemain meski berbanderol mahal. Meski demikian, Ten Hag menilai hal itu tidak adil bagi timnya. Jadi, saya tahu semuanya sangat disorot saat ini, penampilannya masih belum sesuai dengan harapan, tetapi jangan lupa musim lalu semua orang mengatakan bahwa rekrutan dari Man United sangat bagus.
Karena sebagai sebuah tim kami tampil baik. Apa yang harus kami temukan sekarang adalah cara kami tampil sebagai sebuah tim, sebagai sebuah klub, maka Anda akan menilai mereka dengan cara yang berbeda. Kami harus memahami dan mengakui bahwa kami harus melakukannya bersama-sama. Kami harus memiliki pemahaman yang sama, kami berada dalam satu tujuan. Kami harus tampil bersama dan kemudian semua pemain itu adalah rekrutan yang sangat bagus. Login, duo raksasa La Liga ramaikan perburuan Calvin Phillips. Calvin Phillips dilaporkan menarik minat dari duo raksasa La Liga, Barcelona dan Atletico Madrid, saat ia mempertimbangkan pilihannya untuk meninggalkan Manchester City. Setidaknya 6 klub di seluruh Eropa kini tertarik untuk memboyong Phillips, yang diperkirakan akan meninggalkan Man City di bulan Januari setelah tidak dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Gelandang asal Inggris ini hanya tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan musim ini dan sangat ingin mendapatkan waktu bermain secara reguler demi mengamankan tempat di skuad timnas Inggris untuk Euro 2024. Newcastle dan Juventus adalah 2 tim pertama yang menyatakan ketertarikannya pada pemain berusia 28 tahun itu, namun keduanya sekarang tidak mungkin bergerak karena keterbatasan finansial. Menurut laporan The Telegraph, Barcelona dan Atletico Madrid telah memasuki perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Mereka menambahkan bahwa masa depan Phillips akan diputuskan minggu depan, dan meskipun kepindahan ke klub La Liga mungkin lebih menarik, namun bergabung dengan tim Premier League lain mungkin akan lebih baik untuk peluangnya di timnas Inggris. Barcelona sedang mencari bala bantuan jangka pendek di lini tengah setelah kehilangan Gavi karena cedera yang mengakhiri musim, dan telah ditawari kesempatan untuk merekrut Jordan Henderson sebelum kepindahannya ke Ajax. Sedangkan, Man City bersikap santai atas situasi Phillips meskipun ada laporan bahwa tuntutan mereka atas masalah finansial membuat para peminat tidak tertarik. Dikatakan bahwa baik Barca dan Atletico menginginkan biaya peminjaman yang signifikan ditambah kewajiban untuk membeli yang termasuk dalam kesepakatan, meskipun beberapa laporan mengklaim bahwa ini tidak benar.